Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Kizat di sini, dan kali ini saya berada di dekat area depo kereta cepat ya. Dan yang paling unik di sini adalah kendaraan kereta api MTT udah standby di area depo kereta cepat ya. Dan mesinnya masih nyala nih. Kayaknya mau udah jalan tadi. Keren. Nih kereta MTT nih. Sip, mantap. Dan jalan benar ya, udah dialihkan ke sini ya. Yang kemarin saya videokan sebenarnya udah belok di sini. Yang asalnya beloknya di sebelah sana, sekarang jadi belok ke arah sebelah sini ya. Keren. Ini yang ke depo kereta cepatnya ya. Nah, di sini juga ada satu lagi ya, sudah terparkir di dalam ya. Di dalam depo kereta cepatnya lagi. Nah, ini satunya lagi di sini. Itu yang ke sana itu yang ke arah Rancaikek ya. Ke arah Rancaikek, dan di sana sedang ada pembuatan untuk pondasi-pondasi ini ya. Kayaknya tidak lama lagi akan ada dibangun untuk bangunan baru lagi ya di areal sini ya. Di area sini ada yang baru lagi. Oke, kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa ya. Nah, untuk di area sebelah timur di depo kereta cepat lagi, di sini sedang ada pembuatan untuk pondasi ya. Ini untuk bangunan selanjutnya nih, sebelah sini nih. Dia akan dibangun lagi sebelah sini untuk pondasinya. Mantap ya. Di area sini yang double track ya, progres untuk double tracknya di sini sudah ada pemasangan geotekstil ya di sini, dan udah ada peleburan tanah tuh, penaburan tanah ya. Kalau di sana udah rata, sedang ada pembuatan untuk pondasi jembatan-jembatannya ya, jembatan untuk melewati sungai. Nah, ini yang ke arah stasiun Rancaikek. Di sana juga sedang pembuatan untuk pondasi jembatan ya. Di sana ada jembatan untuk sungai kecil ya, di sana ada sungainya di sana. Dan untuk di area simpangnya sendiri, simpang yang menuju ke arah depo kereta cepat, dan tepat di samping simpangnya sini udah bertebaran ya untuk bantalan-bantalan relnya sampai ke ujung sana untuk bantalan-bantalannya. Dan ini MTT yang kemarin tuh masuknya ke sini kemarin ya, saya lihat dari video YouTuber sebelah Kang Yuyus dengan Kang Firman Nurdiansyah kemarin yang meliput untuk pas ada kendaraan MTT masuk pertama masuknya ke sini. Dan saya punya informasinya dari Kang Yuyus sama Kang Firman. Terima kasih untuk informasinya. Nanti lah kayak bareng lah ngeliput nak pas wae waktunya. Tadi sini ada rel-rel sudah bertumpuk, dan di sana ada kendaraannya satu lagi tuh. Dan di sana juga berdiri tiang-tiang untuk bangunan berikutnya. Dan ini kendaraannya sini nih. Untuk di jalur baru sendiri yang simpang mengarah depo kereta cepat, sekarang sedang ada kegiatan penaburan batu balas ya menggunakan roda troli kecil seperti ini. Oh, ini cara kerjanya ditabur ya, dibuka dari bawahnya. Setelah itu didorong terus sampai batunya habis. Udah cuman gitu doang. Udah itu balik lagi ngambil di ujung sana ya.
yang ada eskavator, nanti ditaikannya sama eskavator itu untuk pengisiannya di sana. Untuk pengisian itunya ada di sana. Ya, dan di sini udah pertaburannya udah banyak sampai ke ujung situ. Dan itu ada rail vessel ya, yang di bawah tuh itu rail vessel udah sedia ya. Ini untuk simpangnya ada rail. Dan di sini ada rail vesselnya baru di sini. Oh, ada rail vessel di sini. Belum dipasang, udah standby di sini tapi. Dan itu rel yang barunya sampai sini ya. Untuk jalur sebelah utaranya. Rel kemana itu, Bang? Rel kemana? Yang itu? Oh, nyambung sini. Kalau yang ini ke sini nyambung lagi enggak? Iya, nyambung lagi. Oh. Wesel ntar itu. Oh, di sini nyambung wesel. Ini juga oh, ini yang di buat di sini ya? Iya, ini. Oh, ini buat wesel yang di situ. Nah, ini weselnya terus kayak saya kira buat untuk simpang ke depo, ternyata untuk wesel yang di sini. Sip, saya dapat informasinya langsung dari pekerjanya biar tahu. Dan untuk wesel ke ujung sana belum ya, belum terpasang. Itu menurut info ini rel yang ini untuk wesel di sini nanti disambung lagi ini ke jalur utama, ini benar untuk perpanjangan jalur 1. Asli dari mana, Bang? Dari mana? Dari Solo. Duh, dari Solo. Udah lama dari sini? 3 minggu. Oh, 3 minggu. Dengar-dengar kapan ini untuk digunakan ini rel baru? Ini. Iya. Enggak tahu kalau itu. Oh, belum tahu ya. Kemarin udah percobaan. Udah percobaan sama yang itu ya, yang kendaraan yang itu. Oh, saya kira ini wesel untuk yang di sini. Iya, ntar di situ, ntar itu dibongkar itu. Oh, itu dia. Nanti bikin lagi. Oh iya. Kalau ini mah yang di ujung sini mah dari situ wesel. Nanti nyambung ke yang stasiun ya. Oh iya. Jadi banyak perubahan di sini. Iya. Benar banyak perubahan. Ini udah jadi kok, udah dipakai kok. Oh, udah dipakai kemarin. Ini naik lagi nih, naik 30-an. Oh, kenapa ditaikin? Kurang. Oh, kurang-kurang naik. Kurang naik. Oh, kurang iya. Harus sama itu. Tapi perasaan itu sama ya. Ini udah jadi kemarin, ya ini. Ini udah dipakai. Iya. Gara-gara itu naik kurang naik lagi. Ini naik lagi. Ini mah buat ini ya, buat pengiriman ya nanti ya ke situ ke depo enggak? Enggak tahu kali. Oh, enggak tahu ya. Katanya ini buat kereta cepat itu. Oh, gitu. Ya udah Mas ya, makasih Mas ya. Udah sore saya pulang dulu. Ya, terima kasih. Siapnya untuk pulang udah sore. Oke, buat kalian yang belum subscribe untuk klik subscribe-nya di channel Gejot tentunya. Jadi menurut info emang benar ya untuk di utara itu nanti jalurnya perpanjang dan nyambung ke jalur utama, dan yang ini nanti bikin wesel, dan yang itu weselnya udah tersedia tinggal pemasangannya aja. Seperti itu. Ya, saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan untuk kesalahan informasinya mohon diri dikoreksi kembali. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.